Dalam video amatir, Kepala Desa Tungu, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah, memamerkan 5 kardus yang berisikan uang pecahan ratusan dan Rp50.000 yang diduga bernilai miliaran. Sambil memegang uang, Kepala Desa Tungu tersebut mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah berhasil membantunya dalam ritual meminta uang goib. Videonya pun viral di media sosial. Menurut sang kepala desa, uang itu digunakan untuk membayar utang. Ia mengaku terlilit utang sebanyak 1,5 miliar rupiah saat pencalonan kepala desa 4 tahun lalu. Ia kebingungan karena harus segera melunasi hutang tersebut sehingga berkonsultasi kepada orang pintar. Pihak kepala desa juga mengaku sudah mendatangi Polsek Godong, Grobogan, Jawa Tengah untuk memberikan klarifikasi. Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.